Dan yang ketiga adalah penekanan tentang aspek kebajikan pasukan polis. Disebut bahawa tumpuan tahun ini sebenarnya di pasukan polis telah bermula tahun lepas lagi, dan cabaran yang diletakkan kepada saya dan Datuk KSU serta Tan Sri IGP perkara tentang aspek kebajikan pasukan polis, umpama meningkatkan tahap yang lebih selesa bagi balai-balai polis, kemudahan-kemudahan di peringkat IPD, hatta premis-premis atau logistik di pasukan barisan hadapan. Ya, tahun lepas kita berjaya menyiapkan 151 pos kawalan PGA di seluruh negara dari Perlis sampai ke Sabah dengan bajet sebesar 45 juta. Tahun lepas juga kami berjaya menyelesaikan tentang ESKOM, pejabatnya, tempat tinggal anggotanya dengan bajet sebesar 40 juta. Pembaikan kuartus dan naik taraf kuartus sedang berlangsung dengan meriah di seluruh negara dengan peruntukan yang diumum Perdana Menteri. Macam tahun lepas diumum 500 juta, tapi kami kongsi bersama dengan MINDEF. Jadi bahagian kami lebih kurang 200 juta di KDN dapat, tapi polis saja dapat sekitar 98 juta. Jadi proses ini proses yang ongoing ya, bagi meningkatkan keadaan tempat kerja dan tempat tinggal yang lebih kondusif, dan ini boleh menyemarakkan dorongan kerja, motivasi kerja para anggota. Jadi bagi pihak KDN, pertama saya ucapkan tahniah pada Tan Sri Razak dan pasukan polis. Yang kedua, terima kasih juga kepada Perdana Menteri atas pesan-pesan yang disampaikan. Dan yang ketiga, itu bahagian saya dan KSU, adalah kami akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan semua perancangan yang membabitkan polis di bawah bumbung KDN ini akan berjalan sesuai dengan rencana ataupun garis masa yang ditetapkan, meliputi semua perkara, aspek kebajikan, aspek kemudahan logistik dan juga aspek latihan dan peningkatan kapabiliti.